Gadi, Gadi, udah hebat si gadinya. Masak bisa gak? Pesan ikan bisa aja. Ha, tengoklah. Tak usah dipan pasal dia biasanya kan dipan. Tak usah dipan pasal. Pulang mancing, ada tukang pesan ikan. Dek ni. Ini kan mancing ni, hasil mancing anak saya. Anak dan suami hobi mancing. Ha, dapat ikan. Ini untuk makan sama-sama ni. Sama pegawai. Ha, habis ni, tak dibagi tu. Untuk pegawai ni. Ha, lihat, si gadis sudah profesional. Terus yang ikan. Ha. Ha, untuk masak ya, kita videokan ya. Langsung dimasak. Ini masak sambal. Sambal ikan sama masak pangek masin. Masakan Padang pangek masin. Enak loh kalau si Gadi ini masak. Sudah 17 tahun sama saya. Siapa gurunya Gadi? Ibu kasih gurunya. Tapi ibu mau masak sekarang loh. Ibu mau masak. Nah, ibu mau masak sekarang loh. Ibu mau makan saja. Iya. Sudah habis, sudah terpotong. Nah itu, dagingnya jangan direndam Gadi. Ah, tu angkat cepek kan dagingnya tu kalau sudah potong ya. Mana asisten si Gadi? Mana asisten panggil asisten? Ya. Ah, cepek angkat tu. Tolong si Gadi. Ah, asistennya ada si Gadi. Ada 4-5 orang di asisten. Cuma nak pandai potong ikan. Nak pandai ampek atau 5 orang asistennya. Tapi nak ada yang pandai cik jo. Ah. Ah, ini asistennya. Cepat dan cuci. Ini pandai cuci sih. Kau kita harus tengok masak ya. Ini ikan yang si Gadi sudah pesiang ya. Ini kita masak 3 macam. Yang ini kelapa masak. Ini pangek masin namanya. Pangek masin itu tidak pakai cabai merah. Cuma pakai lada. Tidak pakai cabai merah ya. Pangek masin, cuma santan dan bumbu. Ini besok kita masak tokcio. Tokcio pakai pete, pakai ini tempe, pakai kerupuk jange, kerupuk kulit. Pakai ini tokcio air namanya. Pakai tahu, tempe, kerupuk jange. Kepuk jangit tu, kepuk kulit. Kalau ini kita sambal. Sambal lado. Pakai jarang. Ini. Boleh kita lihat cara si Gadi masak ya. Sebentar saya bikinkan video. Ya. Sambal jarang. Ikan enak. Si Gadi. Itu sebelum masak ikannya dikasih asam ya. Nah itu asisten si Gadi. Satu giling langkok-langkok namanya, satu giling lado, satu goreng ikan, satu buka pete yang agak bodoh buka pete ya. Ah, siapa nak mau pandai, kalau mereka nak mau pandai masak, tukang giling lado kalau pandai bisa naik pangkat, bisa jadi tukang masak ya. Ini sudah dikasih asam ikannya ya. Selagi si Gadi masak ikan, ya, gulai ikan ni saya masak untuk anak siomoy, ya. Kalau siomoy ini dagingnya pakai udang, tapi orang tahulah cara masak siomoy ya, tak heran. Ini ada udang, dikasih merica, ini dikasih merica, dagingnya, nah, dimasukkan yang lubangkan, ya. Kita lihat dulu cara isinya ya. Nah, sini dikeluarkan isinya. Dikeluarkan isinya. Nah, ini pakai udang, merica, bawang putih. Kasih tepung. Ini tepung biaga aja. Maksudnya tidak usah pakai ukuran deh. Kalau saya masak tidak pakai ukuran. Harus coba pakai lidah. Sama lidah aja, nggak ada ukuran-ukuran, belum tentu pas rasanya ya, belum tentu enak. Kalau lidah pandai
masakan tuh kan enak, ya, tergantung lidah kita, pandai masak tuh lidah, ya. Ini dikukus ya, untuk somai dikukus. Setelah dikukus mau digoreng boleh, ya. Ada telur, tambah kentang boleh. Tapi anak kurang suka kentang. Nah, kuah siomaynya kita pakai asam keturi. Nah, tanpa asam keturi tidak enak ya. Nah, mana lada ketunya? Nah, itu lada ketunya. Itu lada ketunya. Boleh coba, boleh coba. Tidak bisa pakai cakaran ya kan? Sebab ini haus lidah si gadis coba sudah akhirnya. Sudah. Jadi tidak bisa dibilang ukurannya segitu buat om. Tidak bisa. Jadi selera kita ya. Masak ini harus selera kita, mau pedas, mau asam, atau mau apa, ya. Jangan pakai selera orang. Halo. Nah, kecap ini terserah tergantung ya, kalau mau kecap banyak, mau manis, tergantung selera kita ya, tidak bisa pakai ukuran. Ini somoy ya. Nah, tadi kan tahu. Nah, sekarang ini kulit pangsit kita beli ya. Ada orang jual. Nah, jadi somoynya ini bisa digoreng ya. Nah, kalau digoreng itu apa namanya? Pangsit goreng. Pangsit goreng. Enggak, yang pakai kuah kacang itu. Batagor. Nah, batagor. Nah, ini enak nih. Pakai udang. Nah, orang punya batagor enggak ada pakai udang. Bisa digoreng, bisa dikukus nih ya. Makan sama kuah kacang itu, kuah siomay ya. Ini biryani anak-anak mau makan nih. Ini saya yang makan nanti. Ya kan? Kan bagus ada pahit-pahitnya. Tapi anak-anak nak makan pahit-pahit. Dikasih kuah enak ini. Nah, ini mau digoreng boleh ya. Oke, sudah. Kita masak ini ya. Nah, ini sudah. Yang kasih ukuran sudah di sini. Ini sama. Ini berasnya harus 3 kali beras baru bagus ya. Jadi gabung masak boleh ya. Ini 2 kali berasnya. 3. Nah, 3 kali kan. Ini 3. Ya, oke, masuk langsung. Maksudnya berasnya harus 3 kali sabar. Jahe sama kunyit, bawang putih, bawang merah ya. Ini daun kuku-kuku. Yang enak tuh masakan kita nih. Apalagi masakan Padang ini ya, masakan Sumatera Barat, lantaran bumbunya fresh ya. Kita tidak pakai bumbu yang sudah jadi. Bumbu yang sudah jadi itu beda rasanya. Kenapa enak nih masakannya? Lantaran bumbunya fresh ya. Nah, ini kasih cabai hijau. Ini namanya masak pangek masin. Ini cabai lada ketu. Lada ketu. Ya, ini pangek masin namanya, tidak pakai cabai merah, cabai gini merah, pakai cabai rawit. Kita bilang lho. Nah, ini kenapa enak masakannya semua fresh.
santannya di rumah sendiri. Lebih enak santan ini di rumah sendiri. Akan beda rasanya. Beda rasanya, percaya loh. Beli bumbu yang sudah jadi sama giling sendiri, beda rasanya. Ini cabai, masak sambal juga. Banyakkan minyaknya supaya tidak pedas ya. Nih, banyak bawang, banyak minyak. Pakai asam, jadi enak nih jengkolnya. Nah, ikannya fresh, ikannya baru ditangkap. Cabenya giling sendiri, ya. Semua fresh, pasti enak masakan saya. Ya, ini saya kasih lihat, boleh mana tahu yang di PHK. Boleh jualan, jualan rumahan ya. Jualan rumahan. Kalau enggak pernah memasak, ya enggak tahu. Harus pakai ukuran. Enggak perlu pakai ukuran. Pakai lidah saja untuk coba. Pakai. Kasih garam tambah garam ya. Oke, ini kasih. Harus didi dulu ya ikannya. Kalau enggak hancur ikannya. Didi kan baru masuk. Didi kan baru masuk. Jadi jangan ikan duluan, kalau ikan duluan nanti tidak enak, hancurnya. Saya bilang kacau. Ini saya sambil masak ini sayur ya, sayur hari ini namanya nih selada ayam, ya. Ini enak bagus makannya, kalau untuk orang batuk makannya bagus. Di masak kuah aja direbus makan ini. Batuk ya, ini bisa tumis. Mungkin ada yang pernah makan sayur ini ya, rasanya enak seperti bayam. Jadi ini kami sudah pandai. Ada caranya kalau dibijikan baru bisa empuk, kalau enggak mau lunaknya. Sayur ini kalau sebelum air didi dimasukkan tidak mau lunak, tidak bagus hijaunya. Nah, ini juga ini harus diaduk terus ya. Mulai ini tidak boleh tinggal sedikit pun. Sudah dimasukkan asam. Nah, ini asam. Asam kandungnya ya. Nah, ini tidak boleh tinggal sedikit pun. Akan warna ini pecah santan namanya. Tidak bagus berpisah air sama santannya akan berpisah ya. Ini makanya harus diaduk terus. Jadi santannya hasilnya bagus. Tidak pecah. Nah, ini tetap. Ini sayurnya enak ya, segar ya. Wait, ini sudah masak belum ditambah nih. Tadi kan sudah juga, tapi lebih wangi lagi kalau di belakangan, ya. Belakangan tadi ini kan digiling. Tadi digiling, sekarang dimasukkan ini untuk wanginya. Nah, ini sudah hampir masak ya. Tidak perlu terlalu lama masaknya. Nah, api dikecil, disangai. Disangai-sangai. Tapi juga apinya disangai di mana. Ini karyawan makan. Untuk 10 orang karyawan makan. Saya ambil saya punya dulu. Ini
ya. Nah, jadi lengkap semua. Lantaran anak nak makan, jadi dimasakkan khusus untuk anak juga. Tambah ikannya. Hai Jehafren, hari ini, masakan hari ini sudah siap lebih cepat dari biasa lantaran saya turun tangan. Ini boleh dilihat nih masakan hari ini, berapa macam? 6 macam, sama sayur 6 macam ya. Ini somoy tadi saya masak, ini ya ikan yang ikan mancing anak saya yang di siang sama si gadis. Ini somoy goreng ya, ini somoy kuah kacang, ini udang untuk anak saya, lantan daun ikan, ini sayur air tadi, ini ikan jengkol, nah ini kesukaan orang Padang, orang Minang, orang Sumatera Barat nih kesukaannya, ya dua nih ya, kalau dua nih sudah cukup, sudah banyak hari ini bisa masak, jadi sengaja di masuk YouTube sekalian diborong-borong semua, saya tidak sabar kalau satu-satu masakan ya satu-satu di YouTube nggak sabar saya, jadi saya bohong-bohong ini masakan hari ini.